sekarang tanggal 31 Desember dan jam 5:30. Gue mau jalan-jalan, yaitu tempatnya Tugu Jogja. Kita mau ambil momen pesta kembang api malam ini. Cuaca sekarang agak sedikit mendung, tapi besok itu masalah. Gue jalan kaki dari masih ke 2,5 kiloan. Kenapa jalan kaki? Karena memang untuk ke Tugu Jogja itu ntar malam jalannya banyak yang ditutup, jadi motor bisa lewat. Ini cantik buat jalan kaki aja. Suasana di Jogja itu kalau sore enak ya. Di sini nggak ada gedung yang terlalu tinggi seperti Jakarta. Orangnya ramah-ramah. Makanannya ada yang murah, ada yang mahal, tergantung. Ini pertama kalinya gue di Jogja jalan-jalan sampai sejauh ini. Oh, di belakang ada museum. Halo, sekarang gue udah nyampe kali kode ini di perbatasan kode. Bos, apa? Mau pindah lah, mas. Halo, sekarang kita ada di angkringannya Bang Kucing. Masa Bang Kucing? Halo, Mas. Mas Badong, tempatnya gak jauh dari Tugu Jogja. Masnya lagi bikin es jeruk buat saya ini. Pokoknya kalau ke Jogja harus mampir ke angkringan. Mas dari Surabaya. Selamat keluarga, Mas. Di sini ada nasi kucing nih, namanya nasi kucing. Atau nasi meong. Nasi meong apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cat rice. Oh iya, jangan lupa subscribe. Rekomen aja. Oke. Dan sekarang kita ada di Tugu Jogja. Sementara